Jadi ketika Nabi SAW saya ingatkan kembali, mulai diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul dan membimbing umat kemudian ke arah yang lebih baik, oleh Allah kemudian diberikan batasan-batasan misinya, batasan-batasan tugasnya. Bahkan tugas ini pun 30 generasi, saya tidak katakan 30 tahun ya, 30 generasi, satu generasi itu bisa ribuan tahun masanya. Itu sudah ditunjukkan oleh Allah melalui doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail alaihi wassalam, nanti akan lahir seorang rasul membawa misi-misi yang utama. Itu disebutkan di Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Perhatikan kalimatnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus, lahirkan seorang rasul yang terlahir di lingkungan sekitaran penduduk sini dekat Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa bermohon kepada Allah agar kelak nanti lahir rasul spesial, rasul istimewa. Karena rasulnya istimewa, maka dia mesti lahir di tempat yang paling istimewa di bumi. Tidak ada tempat yang paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah al-Musharrafah. Karena itu saat Ka'bah pertama kali kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an, itu terkait berkelindan dengan keberkahan di dalamnya. Yuk kita ambil Quran surah ketiga misal, Ali Imran ayat ke-96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Sungguh rumah pertama, tempat pertama di muka bumi yang dibangunkan untuk manusia. Jadi saking spesialnya, bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi kalau kita kan biasa bangun rumah, yang bangun tukang, kan? Yang bangun manusia. Tapi yang ini tidak. Dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Dan sekitarannya penuh dengan keberkahan. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-126. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mohon jadikan negeri ini, ya, sekitaran Ka'bah, Makkah dan sekitarannya, tempat yang paling menenteramkan di bumi. Karena itu ibu sekalian, teman-teman, kalau datang ke Makkah, itu punya masalah sebesar apapun, di depan Ka'bah itu bisa hilang. Tiba-tiba yang keluar air mata aja, hati tenang. Ibu gak percaya, silahkan. Ibu sedang punya persoalan, sedang punya masalah, masuk rumah gak enak, lihat TV gak nyaman, lihat suami gelisah. Bisa. Tapi di depan Ka'bah itu bisa hilang. Bisa tenang gitu. Bahkan bisa bikin status. Ternyata ini yang bisa menenangkan hatiku. Ceklik gitu ya. Orang tawaf dia foto. Ah, sebentar. Nah, ini jaminan. Jadi satu-satunya tempat di bumi, satu, yang bisa mendatangkan ketenangan. Yang kedua, saking berkahnya, itu kan tempatnya tandus, Bu. Ya, para akhwat sekalian, tempat itu tandus. Tempat itu tandus, panas luar biasa, bebatuannya sifatnya padat. Jadi kalau teman-teman main ke Mekah, ya saya doakan insya Allah yang belum pernah haji atau umrah bisa berangkat lebih cepat ya. Ya, dan tidak cukup dengan amin, nabung. Siapkan dari sekarang, nabung. Amin, amin, kalau gak ada persiapan gak akan terwujud sampai kiamat kurang 2 hari. Sehari lagi buat persiapan lah, taubat minimal. Baik, saya kembalikan. Itu tempat tandus, bahkan air juga sulit, bebatuannya sifatnya padat, itu ada di Quran surah ke-14 ayat 37. Ya, sifatnya biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya tinggalkan anak keturunanku ini di satu tempat di lembah yang tandus. Lembah yang tandus, air pun sulit didapatkan, tumbuhan enggak tumbuh. Cuma memang berkahnya, indah baitikal muharram, karena dekat dengan Ka'bah ini,
maka dia dapat keberkahan. Walaupun tak bisa tumbuh tanaman, batuknya tandus luar biasa, pekat dan kuat luar biasa, tapi karena berkah, hampir semua buah-buahan itu ada di sana. Pisang ada, pohon pisang gak ada bu, tapi pisangnya ada. Pohon apel gak ada, apelnya ada. Pohon jeruk gak ada, jeruknya ada. Itu cuma sekitaran Ka'bah al-Musharrafah. Di karena yang dilahirkan Rasul istimewa, maka kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Allah, mohon lahirkan seorang Rasul yang istimewa, saking istimewanya, tempatnya harus di tempat yang istimewa. Di dekat Ka'bah al-Musharrafah. Tidak ada satu Rasul pun. Dari sejak Nabi Adam AS, yang terlahir di dekat Ka'bah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad. Saya pernah tunjukkan kepada ibu dulu, masih ingat? Kalau ini Ka'bah, kurang lebih seperti ini. Misal di sini bagian sisi Hajar Aswadnya, kita tarik garis lurus ke sini. Ya, sekitar 250 meter dari Hajar Aswad. Tarik lurus, sini bertemu dengan Bukit Safa. Lantai paling bawah bertemu dengan Babus Salam. Dari Babus Salam naik sedikit ke atas, di sini ada eskalator. Pertama, eskalator kedua, ini ada tangga, ya, tangga biasa. Naik ke atas lurus sampai di sini ada rumah yang sekarang menjadi perpustakaan, Al-Maktabah Al-Qadimah, Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Sini ada perpustakaan, sini tempat air, ngambil air zam-zam yang menggunakan jerigen. Jerigennya dijual di sebelah sini, ada yang 10 riyal, ada yang 5 riyal. Ngambilnya ke sini. Nabi lahir di sini. Tempat ini disebut dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya katakan, ketika keduanya berdoa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi wasallam, ya Allah, nanti utus seorang rasul yang lahirnya dekat tempat mulia ini. Ini persis yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kelahirannya didoakan 30 generasi sebelum lahirnya beliau. Itu ribuan tahun masanya. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya 30 generasi, Bu. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murwah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinan bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30. Ayo diulang. 30 generasi. Nah, apa yang terkait dengan pembahasan kita saat ini? Ketika kemudian berdoa, tidak sekedar berdoa rasulnya lahir, tapi juga meminta kepada Allah membawa misi yang utama. Apa misinya? Satu, kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah tadi ayat 129. Perhatikan empat misinya. Satu, yatslu alaihim ayatika. Ya Allah, mohon perkenankan rasul ini nanti saat ia ditugaskan menjadi rasul akan membimbing umatnya dengan ayat-ayat-Mu. Membacakan, mengajarkan kepada umatnya ayat-ayat-Mu. Yatslu alaihim ayatika. Maka Allah kemudian kabulkan, diturunkanlah ayat-ayat. Mulai Quran surah ke-96 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai terkumpul dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena dibacakan, didengar bacaan-bacaan yang dibacakan disebut dengan qiraah. Ya, kalau dibacakan terus tanpa pernah bosan, berulang-ulang disebut dengan Quran namanya. Quran. Kalau beda dengan bacaan biasa mungkin ada yang terus dibacakan tapi bosan. Yang ini dijamin oleh Allah terus dibacakan, terus diulang. Bahkan setiap hari manusia bisa 17 kali mengulangnya dan tidak pernah ada yang bosan. Maka tambah alif lam di depannya menjadi Al-Quran.